masih bersama dengan channel saya Ferry Petir. Nah, kali ini saya mau review nih lur, truk bekas gudang garam ini ya, punyanya Mas Iki, teman saya dari Tuban ya. Ini ambilnya bersamaan dengan saya lur ya, di Kediri waktu itu lur. Saya ambil tronton, ini juga ambil tronton lur ya. Nah, ayo kita cek langsung lur, bagaimana kondisinya yang ini lur ya. Ayo cek langsung aja. Untuk depannya seperti ini lur ya. Depannya ini seperti ini. Punyanya Mas Kiki ini. Nah, ini dicat ulang ya. Nah, gini besok lur. Besok titik ini, kayak dempul ini jadi dempul. Nah, ini buatan baru ya. Ini buatan baru ini. Pokoknya borongan karo iki lur. Borongan karo gawe andang dhuwur iki. Andang dhuwur iki ya. Seperti ini ya. Dengan panjang 7 meter ini baknya ini. Baknya ini kokoh banget lur ya. Yang bekas gudang garam dari AG Kediri ya lur ya. AG Kediri. Ini sampai sini jam 6:30 ya. Nah, ini ada wheel drop-nya. Udah wheel drop-nya ini. Nah, ini adalah yang punya ini lho. Eh, jomplang yo ora oleh karo talimu kuwi yo. Magrib. Nah, ini bawa ini lur ya. Ngarepe karo burine. Bawa ngarepe kok. Truk sampah lur. Ngarepe karo burine lah. Kok wis teko kene lah. Dewi men. Monter bagus kok. Baik tak joli lo. Wah, ini lihat deh, datang ini teman saya nih ya, Hino Ranger ini. Masuk mau parkir ini. Sopere yo pinter kok. Nah, aku sih gue tak terang, Mang. Nah, kembali lagi ke sini lur ya. Nah, ini nanti kita review itu yang itu ya. Kita review lur. Tapi batu kuntek wek. Batu ku telas lur. Lagi sing duwe iki Mas Kiki Tuban iki. Sampai borongan gawe iki piro, Mas? Wheel drop karo kae. Lali, Mas. Enak 3000, Mas. Boten enten. Ya. Iki masih standarnya ya, Lur. Tangkine 3 juta, Mas. Ya, tangkinya 3 juta baru penuh lur ini, Lur. Kita lihat dalamnya lur ya. Dalamnya pastinya ya. Nah, jerene kaya ngene iki lur. Sepurane lur ya, peteng ya, iki mergae wis surup. Jerone rapi lur, mesti kabeh. Ngantep pokoknya.
Jurune mantep kabeh, kene cek urip. Urip. Ini pokoknya ngandang kabeh lur, ngandang. Iki ngandange dawa men iki malah. Iku nek jungkel piye, Dik? Hah? Nek jungkel piye? Apa? Tes bocah apa di? Kayak ban serep diakali lur. Diakali nganggo ban serep iki sore ya. Jadi pengen munggah lur. Jadi nek cara enek tanjakan enek apa gak ngluret mengisor lur. Dikira kali kuwi ditaleni bareng ya. Pek aku bareng ya ngono lur iki. Yo Mas. Ayo mulai. Ya mau. Ah. Nah, nek iki lho. Ora usah ngandang. Lagi motor mantep lur, plat H. Kok ora mari iki piye maksude? Jadi review kae. Campuran lur, ora apa-apa wis. Campuran. Pesisan digawe bongkaran sisan lur. Nek bongkare engko bengi ki wis gak ketok lur ya. Nek engko bengi wis gak ketok. Suasananya seperti ini lur. Di dinas PUPR ini aspal semua ya. Ah, ini yang mantep ini. Yang mantep Pulada. Ini panjangnya sekitar 9 meter ya lur ya. Kanting beh. Bane seribuan. Wah iki satu dicontoh iki, ngene-ngene, apik lur. Iki tipete catetan anyar lur iki ya. Ganteng pol pol. Ganteng pol-polan. Sektore ganteng dilur. Kayak motor nyari sini. Papi wisata Nu Super Ranger FF Wolus. Woi. Ini kayak lampu LED ya, Lur. Lampu LED ini. Gagah banget. Gagah banget lur iki go cikian lur cikian Semarang biasa ya. Bae mantep-mantep. Kok ana garisane ya? Garisane apa lur? Oh, plate ku andel iki lur. Bocopot iki, Ceng. Ya, aku ya pe tak copot iki. Oke, tak copot aneh sih lur. Jadi cukup sekian untuk video kali ini ya lur. Video ini aku pengen nyopot di tali sih. Ya, jangan lupa kalian. Terima kasih pokoknya kabeh sing nonton ini. Pokoknya suwun kabeh. Tak dungeno rezeki ini lancar. Aku suwun banget ini. Aku bar bongkar ini kok langsung cus Surabaya lagi lur. Untuk muaciki tambak sawah ya. Bongkar Jogja. Oke, pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.